Yang pasti setiap pembelajaran undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan. Kemudian persyaratan hukum dan mekanisme itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tidak pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Bapak menyambung hal itu, Pak Jokowi dan kita ini percepat, tanggapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Tolong tanyakan itu. Pak Raman saat ini masih sekap, masih di istana, jadi kom-komnya apa ya? Kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih pada waktunya. Ya, ayo. Mbak, kabarnya Mas Prof itu sempat ada komunikasi dengan Pak Jokowi juga gitu sebelum maju. Nah, ini apakah memang ada kaitannya dengan PDIP atau Prof? Ya pasti harus komunikasi, orang Mas Prof masih sebagai sekap. Jadi harus komunikasi dan wajib berkomunikasi. Itu fatsun bagaimana kemudian menjaga secara fungsional dan struktural. Ya.